Kemudian UKM UPL sedang dalam proses perbaikan juga di Kementerian PUPR yang kita harapkan selesai pada akhir Agustus ini. Kita juga bekerja sama dengan banyak kementerian, yaitu termasuk Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kemenko PMK, dan komitmen kita tentu akan menjaga OUV ini. Jumlah komodo 3.100 sampai dengan saat ini dan tren populasinya justru naik.